Matahari pagi di Pulau Maratua menjadi teman saya untuk menceritakan keindahan, kekayaan, sekaligus kekuatan pulau ini. Berada di perairan Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Malaysia. Laut dan pantai yang indah meyakinkan saya akan cerita-cerita orang tentang keindahan dunia bawah airnya. Tetapi, keindahan tanah Kalimantan dan keramahan penduduk Maratua menjadi cerita sendiri yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Anak-anak pantai yang sedang menikmati masa-masa indah mereka begitu bahagia dan ceria bermain di pasir, bercanda di air laut, sambil bereksplorasi dengan sampah di pantai menjadi mainan. Ada 4 kampung di sini, Teluk Harapan, Payung-Payung, Boyesilian, dan Teluk Alulu. Sementara mayoritas penduduk di sini adalah suku Bajau keturunan Filipina. Mereka menempati kampung Boyesilian dengan rumah-rumah panggung yang masing-masing rumah memiliki dermaga untuk menyandarkan perahu mereka. Mendatangi pulau kecil terluar Indonesia di wilayah Kalimantan Timur memerlukan waktu kurang lebih 2-3 jam dari pelabuhan Tanjung Batu dengan speedboat. Sementara pelabuhan Tanjung Batu berada di Kabupaten Berau yang memiliki bandara, sehingga akses ke Berau dapat dicapai melalui udara dari kota-kota provinsi di Kalimantan. Keadaan kampung di Maratua umumnya diwarnai dengan rumah-rumah terbuat dari papan-papan kayu. Sementara di beberapa bagian, jalan-jalan di kampung terbentuk dari pasir yang dikeraskan. Walaupun di pulau ini belum ada listrik, tetapi sarana pendidikan dan kesehatan sudah tersedia. Yang sangat melekat dalam benak saya ketika terdengar kata Kalimantan adalah hutan. Rasa takjub dan terkejut ketika hutan itu tidak hanya dapat dinikmati sebatas hutan rimba di daratan, tapi juga di pesisir pantai. Ketika saya berada di tengah-tengah hutan bakau yang sudah berusia ratusan tahun. Batang-batang pohon mangrove dengan bentuk tangguh dan kuat berdampingan satu dengan yang lain menjadi barisan penahan abrasi pantai. Selain sebagai salah satu ekosistem laut yang diandalkan untuk menahan abrasi pantai, dari penelitian bakau yang sedang dilakukan oleh tim kami, hutan bakau merupakan habitat, spawning ground, nursery ground, hingga feeding ground banyak biota laut. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global. Menakjubkan. Pohon-pohon mangrove ini begitu rapat, tinggi, dan ketika air surut, mudah melihat akar-akar pohon ini dengan kokohnya menancap di tanah. Rasanya berlama-lama di hutan mangrove ini, menikmati satu persatu bagian pohon, satu pohon, dua pohon, puluh sampai ratusan pohon-pohon mangrove tidak akan pernah merasa bosan. Suatu anugerah kekayaan dari Tuhan yang masih bertahan. Memang Pulau Maratua dengan segala keindahan alamnya belum banyak diketahui oleh orang banyak, terutama bangsa kita sendiri. Tetapi mungkin, bagi turis-turis mancanegara, Maratua ini sudah menjadi bagian dari target wisata liburan mereka. Dari resort yang ada sampai saat saya berkunjung,
tidak ada resort yang dimiliki oleh warga Indonesia, tetapi dimiliki oleh warga negara asing. Resort di Tanjung Harapan dimiliki oleh warga Malaysia, sementara resort di daerah Sangalaki dimiliki oleh warga negara Jerman. Katakanlah kita punya satu target misalnya, resort-resort wisata di sana, selain memang kita memberi kesempatan kepada investor asing, tetapi kelompok masyarakat dalam negeri dan masyarakat lokal bisa masuk menjadi peran utama di dalam pengembangan pulau-pulau kecil di sana. Jadi peluang dan peran kepada masyarakat lokal saya kira harus menjadi perhatian utama. Dari hasil observasi saya, salah satu resort dibangun dengan konsep rumah panggung di atas pantai dengan mengadopsi ornamen-ornamen Kalimantan pada dinding kayu pondok-pondok yang berdiri sendiri-sendiri. Sementara atap-atap Kalimantan digunakan hanya di gerbang-gerbang dermaga dan pada bangunan publik seperti restoran. Resort-resort ini dibangun di lokasi yang dekat sekali dengan pantai yang aman untuk berekreasi air, juga menikmati pemandangan laut lepas yang begitu indah. Kejelian para investor untuk membangun resort beserta dengan fasilitasnya untuk menanggapi potensi alam yang begitu indah dan menarik sebagai fasilitas wisata memang dapat dijadikan satu referensi bagaimana para wisatawan dapat dengan mudah tinggal, berekreasi, dan mengenal bahkan mengeksplorasi pulau ini lebih dalam. Dari peluang-peluang inilah kiranya dapat juga ditangkap oleh mereka-mereka yang berminat terhadap peluang investasi pariwisata Maratua. Kita juga mengajak kementerian dan lembaga yang memiliki satu tugas fungsi dan yang sama di dalam percepatan pulau-pulau kecil terluar ini dengan mengembangkan semacam homestay dan resort-resort wisata yang berbasis kelompok masyarakat. Hal ini yang menjadi andalan kita di dalam mengembangkan ekonomi kepariwisataan di pulau-pulau kecil terluar. Bicara Maratua, bagi mereka yang sudah tahu, pasti akan langsung membayangkan laut dan kehidupan bawah lautnya. Menyelam memang menjadi wisata andalan di Maratua. Dan saya pun menghabiskan satu hari untuk mendatangi 3 spot penyelaman. Bukan hanya untuk tujuan wisata, tetapi untuk meneliti dan mengeksplorasi ekosistem bawah laut di Maratua. Tabung dan speedboat saya sewa dari salah satu resort yang memberikan fasilitas penyewaan alat-alat selam juga kapalnya. Sebagai tim peneliti, saya beserta seorang rekan, juga pemandu selam lokal, Pak Amir, kami pun di pagi hari langsung menuju Sangalaki sebagai dive spot pertama, ditempuh sekitar 1-1,5 jam dengan speedboat. Namun yang membuat kami terkejut, kami berjumpa dengan leopard shark, salah satu jenis hiu yang sedang beristirahat di dasar laut, di sekitar kedalaman 30 meter. Begitu tenangnya dia beristirahat seolah-olah tidak menyadari kedatangan kami. Sekarang masih lebih baik keadaannya daripada area yang pertama kali kami datangi. Tidak terlihat karang-karang mati berserakan karena pengeboman. Kondisi tutupan karang hidup masih mencapai 80%. Spot diving kedua adalah Kakaban. Namun sebelum menyelam, kami mengunjungi Danau Kakaban. Terkenal dengan ekosistem ubur-uburnya yang tidak menyengat,
Kami pun penasaran untuk melihat dan bertemu langsung dengan ubur-ubur ini. Danau Kakaban terbentuk dari atol yang terangkat jutaan tahun lalu, sehingga air danau ini payau, karena air laut dalam danau ini bercampur dengan air tanah. Menurut data kami, hanya ada 2 tempat di dunia yang mempunyai danau dengan keunikan habitat ubur-ubur yang tidak menyengat, yaitu di Kakaban ini dan di negara Kepulauan Palau. Sesampainya di danau, setelah memakai masker dan snorkel, saya langsung berenang menjumpai ubur-ubur. Awalnya jarang ubur-ubur saya temui, tapi lama-kelamaan beberapa ubur-ubur dengan jenis-jenis berbeda saya temui. Karena ubur-ubur ini tidak menyengat, tanpa ragu saya pun bermain-main dengan salah satu dari mereka. Menggemaskan sekali, bentuknya seperti mainan, dan warna transparannya sangat cantik. Beberapa dari mereka banyak yang hanya berdiam di pasir. Warna transparan ubur-ubur menjadi semakin kontras dengan putihnya pasir. Juga rerumputan hijau di dasar danau tempat sebagian dari mereka sedang berdiam. Rasanya tidak bosan-bosannya saya bermain dengan ubur-ubur. Tetapi hari sudah semakin siang dan masih ada 2 spot diving lagi yang akan saya datangi. Selamat tinggal ubur-ubur Kakaban. Penyelaman di sisi luar Pulau Kakaban mengingatkan saya pada gambar-gambar biota laut yang sering saya lihat di papan informasi pariwisata laut. Ingin saya katakan, inilah salah satu surga bawah laut di utara Indonesia. White tip shark saya jumpai di kedalaman sekitar 32 meter sedang berenang mengitari tebing yang curam. Begitu indah dunia bawah laut Indonesia. Dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Kondisi terumbu karang di sini relatif masih baik dengan tutupan karang hidup mencapai 85%. Spot diving terakhir menjadi cerita tersendiri dengan pengalaman berbeda. Bermain dengan penyu-penyu. Di spot yang sudah dekat dengan Pulau Maratua ini, kami bertemu banyak penyu-penyu yang menemani penyelaman kami. Sebagai binatang langka di dunia, penyu-penyu dilindungi ini beragam ukurannya, dari yang kecil hingga amat besar. Corak kulit serta cangkangnya pun berbeda-beda. Ada 2 spesies penyu yang kami temui di spot ini, yaitu penyu hijau, Selonia migas, dan penyu sisik, Eretmuselis imbricata. Mereka dengan tenangnya berenang bebas di sini. Kadang-kadang dengan pelan mereka muncul di permukaan laut untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Beberapa pulau kecil terluar negara ini sudah saya kunjungi. Apalagi yang masih kurang dari bangsa ini. Kekayaannya begitu melimpah diberikan oleh Tuhan. Hanya mungkin kepercayaan diri sebagai bangsa untuk menggali, kepekaan untuk mengolah, kesungguhan untuk memanfaatkan, dan ketekunan untuk memelihara yang masih terasa kurang.